Diduga korsleting kelistrikan mesin usai mengisi bahan bakar. Sebuah sepeda motor hangus terbakar di Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga dengan menggunakan alat seadanya. Dari rekaman video amatir, kobaran api membakar satu unit sepeda motor di jalan KRT Rajiman Cakung, Jakarta Timur. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Para pengendara sepeda motor yang tengah melintas terpaksa berhenti agar tak tersambar api. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan warga setempat. Motor terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU. Diduga motor mengalami korsleting di bagian kelistrikan mesin. Kondisi tangki yang terisi penuh bensin membuat api dengan cepat membesar. Kejadiannya di sini, jadi kayak motor korslet dibawa ke sini, daripada bakar di pom kan, bawa ke sini dia di luar, sampai sini udah gede apinya. Itu dia habis ngisi? Habis ngisi, jadi bensinnya penuh. Bensinnya penuh, korslet motornya kebakar di sini. Udah ya, manggil pemadam jauh kan nggak, kita padamin dengan alat seadanya aja. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.